Ya, pemirsa, tetaplah waspada kapanpun dan dimanapun karena aksi kejahatan kian marak. Di Bekasi, Jawa Barat, berpura-pura jadi pembeli, ada seorang pria yang menggasak telepon genggam di sebuah kedai minuman dan terekam kamera. Sementara di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, aksi seorang pria mencuri sepeda motor di depan minimarket juga terekam kamera. Belakangan diketahui pelaku sempat masuk ke minimarket untuk membeli minuman. Kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian di sebuah kedai minuman di Jalan Agus Salim, Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Awalnya pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Saat karyawan kedai sedang mengambil uang kembalian, pelaku dengan sigap menggasak ponsel yang tergeletak. Kuat dugaan pelaku sudah mengawasi kondisi kedai sebelum melakukan aksinya. Terlebih pelaku sudah memposisikan sepeda motornya berbalik arah dan siap untuk kabur. Kini kasus pencurian ponsel tersebut dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dia datang dalam kondisi toko lagi sepi. Kebetulan dia customer pertama. Pasti balik badan gini, nggak lama sampai situ si abang ini yang pelakunya ini ngambil handphone di sini. Gitu. Terus dia dalam kondisi motor udah hadap ke jalan. Motor milik seorang kasir yang diparkir di depan minimarket di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hilang digasak pencuri pada Senin dini hari. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor. Menurut seorang rekan pemilik motor, sebelum beraksi, pencuri sempat masuk ke dalam minimarket untuk membeli minuman. Pemilik motor yang bertugas sebagai kasir tidak menyadari pembeli tersebut adalah orang yang mencuri motornya. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.